Kita mengaji ni sebab apa? Sebab saya nak dapat kunci ilmu. Apa kunci ilmu? Takwa. Kalau kita makin mengaji, makin takut, makin dah belajar puluh-puluh tahun, nak kata orang takut, nak mengumpat takut, nak buat dosa takut, ha, tu okeylah tu mengaji. Saya nak jadi alim. Tak boleh jadi alim ya. Kalau style mengaji macam tuan-tuan, lagi tak boleh alim. Jenis bersandar kat dinding, mana nak alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id. Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk berbuat kebaikan. Sebab kebaikan dan ketaatan, kemaksiatan, kekufuran adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh pilih kita jadi orang baik dan Allah boleh pilih kita jadi orang yang jahat. Allah boleh menghendaki kita keluar daripada kebaikan dan Allah boleh menghendaki kita berbuat kebaikan. Sebab kita di dalam takdir Allah. Ya, kita di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang boleh terlepas dalam takdir Allah. Ya, tidak ada satu pun makhluk dalam alam ini yang boleh terlepas daripada takdir Allah. Sebab itu jangan kita sombong. Jangan kita sombong dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebab ia bersifat sementara. Kuat yang ada pada kita sementara. Kaya yang ada pada kita sementara. Pangkat yang ada pada kita sementara. Masa lapang yang ada pada kita sementara. Dan anugerah ini akan ditanya oleh Allah bila kita balik besok, jumpa Allah balik. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Setiap apa yang kukurniakan kepada kamu, kamu gunakan untuk aku ataupun tidak. Kamu reti bersyukur atau tidak kepada Allah. Adakah kita ni makhluk yang tahu erti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang masih berakal, dia waras akal dia. Akal dia waras dan dia mesti faham. Dia mesti faham, dia mesti tahu. Dan sikap dia faham dan tahu itulah tercetusnya berterima kasih. Ataupun dalam arti kata bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi apabila akal dia dan fikiran dia dah mula kotor. Kotor dengan apa? Dia ni lupa daratan. Lupa daratan. Lupa daratan ini dia lupa diri. Dia tak sedar. Dia tak sedar apa yang dia dapat hakikatnya bukan bukan milik dia, bukan daripada dia sebenarnya. Macam contoh yang saya pernah bagi kat tuan-tuan. Kehidupan ini ibarat layang-layang. Layang-layang ni masa dia di bawah, dia tak rasa apa pun. Sebab dia rasa dia sama macam orang lain. Bila dia di bawah, dia sama macam orang lain. Tapi bila dia ke atas, dia mula sombong. Sebab apa sombong? Sebab dia nampak yang bawah ni kecil. Perasan tak? Masa kita kosong, kita tak rasa apa pun. Tapi masa kita alim, pada ketika itu kita boleh memperbodohkan orang lain.
Dan kita rasa walau yang bodoh, kita pandai. Walhal, masa kita di bawah, kita bodoh. Dan kita tak rasa walau yang bodoh. Sebab masa tu kita kat bawah. Masa kita kat bawah, kita tak ada rasa hina pada orang lain. Tetapi bila kita di atas, kita diberikan kemuliaan oleh Allah, kita rasa orang lain hina. Masa kita kat bawah, kita tak rasa orang lain miskin. Sebab kita pun miskin. Masa kan kita kecil-kecil dulu, masa kita lahir dulu, mana ada kita reti nak memiskinkan orang. Tapi setelah kita ke atas, Allah bagi kita reta sikit, bagi kita kereta besar sikit, kita mula nak memiskinkan orang. Mula nak memiskinkan orang. Nampak tak? Kita lupa. Sebab ketika itu kita duduk atas. Dan kita terlupa yang mana kita boleh berada di atas atas sebab angin. Kalau tak ada angin, kita tak boleh ada atas. Nampak tak? Layang-layang ni boleh ke naik kalau tak ada angin? Tak boleh naik, tuan-tuan, kalau tak ada angin. Allah pun sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, pasti mati. Bila kuntikan nafas kau, mati kau. Layang-layang ni, bila Allah tarik saja angin, jatuh. Hebatlah, cantik manalah kau. Kalau layang kecil ke, kalau layang besar ke, aku berhentikan angin. Jatuh kau. Dan kita lupa, kita ada atas, kita gah. Dan kita lupa, kalau tak ada angin, aku tak boleh ada atas. Dan ketika itu, kita lupa had yang kita boleh terbang. Sebab apa? Sebab pada tubuh kita, pada tubuh layang-layang ini, ada seurat benang. Ada orang pakai, orang gunakan benang jahit baju. Ada orang guna tali tangsil. Ikutlah. Ikutlah. Dan benang ni ada had gulungan dia. Dan dia akan digulungkan pada tin susu. Dan benang ini ada orang pegang. Iaitu tuan layang-layang. Sampai habis tali layang-layang ini, tuan layang-layang ni dah tak boleh lepaskan. Sebab aku gulung sampai takat ni. Aku gulung tali ni sampai takat ni dia. Dan aku lepas setakat mana tali yang telah aku gulung. Tidak ke tali ni ibarat seperti umur? Yang mana tali ni, umur ini telah ditetapkan oleh Allah. Aku bagi kau setakat mana yang aku telah gulung. Setakat tu kau boleh terbang. Dan kena ingat, aku yang pegang tali ni, bukan kau. Dan kita lupa pemegang tali. Adakah orang yang layang-layang ini, dia akan terbang terus tak kena gulung, tuan-tuan? Bila tuan dia akan gulung? Saja tanya. Bila dia akan gulung, tuan-tuan? Dah masuk maghrib. Adakah orang main layang-layang sampai malam? Seronok dia main layang-layang, dekat-dekat maghrib dia gulung. Takkah kita ni dah dekat maghrib? Kan dah kena gulung sikit-sikit. Kena gulung, kena gulung, kena gulung, kena gulung, kena gulung, kena gulung. Last kali apa? Tuan layang-layang ni ambil balik. Maka layang-layang ini bertemu dengan tuan layang-layang. Bila dah bertemu dengan tuan layang-layang buat apa, tuan-tuan? Simpan dalam stor. Layang-layang ni dah ada musim, tuan-tuan. Kari-kari orang main layang-layang. Dia ada musim. Maka simpan dalam stor dulu. Dia akan dikeluarkan balik.
Sama ada engkau boleh terbang atau kau tak boleh terbang lagi. Apa setahunya? Iaitu alamul barzah. Sebelum aku keluarkan kau balik, yawma yub'ath, pada hari kebangkitan semula. Tapi orang tak perasan. Orang tak tahu. Benda ni orang tak tahu, orang tak perasan, pasal ingat dia hebat. Dan bila dia rasa dia hebat, pada ketika itulah dia terlupa yang dirinya ada yang pegang. Mana dia? Allah ingatkan kita tiap-tiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian. Rupanya kita ni masuk dalam alam. Maka kata ulama tauhid, alam ini sifat dia baharu. Apa dia baharu? Berubah-ubah daripada tak ada kepada ada. Ada kepada tak. Tak ada. Tak ada kepada ah. Menerima perubahan. Tak kita berubah. Dulu tuan-tuan, saya mengajar 20 tahun dulu. Kemain kuat tuan-tuan. Nampak? Kemain kuat rupa dia kan. Sekarang Allahu Rabbi. Tolak satu jari buat aku rasa jatuh ni. Nampak? Kita dah berubah nampak? Dah berubah nampak? Kan dah berubah. Rupanya aku ni tak kuat rupanya. Jadi bila kita sedar yang kita ni tak kuat dah, kita sedar yang kita ni alam, kita sedar yang kita ni ada yang tadbir, ketika itu jangan sombong, pulangkan balik pada dia. Ada sihat, pulang balik kat dia. Ada sempat ni kesempatan, pulang balik kat dia. Ada masa lapang, pulang balik kat dia. Supaya besok kita dimuliakan oleh Allah. Ya, itu ya. Kita mengaji ni buat apa tuan-tuan? Saja tanya. Mengaji ni buat apa? Isi masa lapang, tak pakai. Saya nak pahala ustaz, pahala habis. Pahala habis. Habis pahala. Kita mengaji ni sebab apa? Sebab saya nak dapat kunci ilmu. Apa kunci ilmu? Takwa. Kalau kita makin mengaji, makin takut, makin dah belajar puluh-puluh tahun, nak kata orang takut, nak mengumpat takut, nak buat dosa takut, tu okey lah tu mengaji. Saya nak jadi alim. Tak boleh jadi alim ya. Kalau style mengaji macam tuan-tuan, lagi tak boleh alim. Jenis bersandar kat dinding, mana nak alim. Boleh alim kau bersandar kat dinding. Cari buku pun tak bawa kan. Kejap kerang tidur, mana boleh alim. Ustaz kata kami ke? Bukan. Tapi macam. Jadi nak alim tak boleh. Jadi kita nak apa? Saya nak dapat kunci ilmu. Apa kunci ilmu? Takutkan Allah. Sebab takut ni anugerah. Enak. Dan takut inilah kunci ilmu. Takut inilah kunci syurga. Takut inilah kunci dunia. Takut inilah kunci segala perkara. Ada masalah takut dengan Allah. Mana dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut ke Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Kunci rezeki, takutkan Allah. Kunci ilmu, takutkan Allah. Semua takutkan Allah. Kunci amalan. Orang yang bertakwa, kata Allah dalam Al-Quran, diterima amalannya oleh Allah. Kunci syurga, takwa. Kunci kemuliaan, takwa. Jadi nak ni apa? Mengaji kerana apa? Kerana saya nak jadi orang takut. Itu kita mengaji tu. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Mukadimah ni 20 minit. Yalah, kalau saya baca kitab pun sama macam mukadimah tuan-tuan. Saya baca kitab tak baca kitab tuan-tuan bukan tahu pun. Sebab tuan-tuan tak ada kitab. Jadi tuan-tuan tak tahu ustaz ni dah baca ke belum. Baik.
بسطك كي لا يبقيك مع قبضي وقبضك كي لا يتركك معك مع البسط وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. Allah melapangkan bagimu supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan bagimu supaya engkau tak hanyut dalam kelapangan. Ini cerita suka ke duka semua rahmat. Ya. Dalil dia apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini dalam Quran. Tuhan kami, barang yang kau ciptakan tak ada satu pun yang tak betul. Semua betul, semua baik. Allah melepaskan engkau dari keduanya supaya engkau tak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Baik. Allah mengubah-ubah keadaanmu dari sedih kepada gembira, sihat ke sakit, kaya ke miskin, terang ke gelap, supaya mengerti bahawa engkau tidak bebas dari hukum ketentuannya. Supaya selalu engkau berdiri di atas landasan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa hidup kita kadang-kadang seronok, kadang-kadang tak seronok, kadang sakit, kadang sihat, kadang senang, kadang susah, kadang lapang, kadang ada masalah. Supaya kita ni diingatkan oleh Allah, engkau ni ada yang tadbir. Engkau ni kena ikut hukum aku. Kau tak boleh jalan sendiri. Kau tak boleh berdiri dengan kaki engkau sendiri. Yang boleh berdiri dengan kaki aku, yang boleh berdiri dengan sendirinya, dengan tak bayar minta bergantung dengan siapa-siapa, Allah saja. Sebab Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah tak harap dengan siapa-siapa, tak bergantung dengan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan istighna. Maha kaya Allah. Allah bersifat dengan iftiqar, iaitu seluruh makhluk semuanya berhajat kepada Allah. Jadi Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi kita ni Allah ke hamba Allah? Kalau sedar hamba Allah senang. Maka bila sedar yang kita ni hamba Allah, ketika itu kita berhajat kepada Allah. Sebab apa? Allah kaya, kita miskin, memang miskin apa? Saya kaya ustaz, saya pakai veil fire. Hai, mati naik Toyota Hiace tengok. Kenapa tak naik veil fire? Saya kaya ustaz, pakai Mercedes. Hai, mati naik Toyota Hiace tengok. Saya CEO. Hai, mati sama juga macam orang awam niaga cendol. Kereta sama nampak? CEO pun naik kereta tu. Orang niaga burger pun naik kereta tu. Hai, sama nampak? Kata awak kaya. Rupanya akhirat ini dimuliakan bukan dengan harta, tetapi adalah dengan ketakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tu baca tapi tak nak amal. Baca ayat tu, inna akramakum indallahi atqakum. Woi, sedap mu. Awak qori kan, orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah, orang paling takut dengan Allah. Hai. Carilah kemuliaan ni. Maka kalau kita ada pangkat, gunakan asbab pangkat untuk bawa kita takutkan Allah. Kalau kita ada harta, gunakan asbab harta untuk kita takutkan Allah. Kalau kita ada ilmu, gunakan asbab ilmu untuk kita takutkan Allah. Kalau kita ada sihat, gunakan asbab sihat untuk kita takutkan Allah. Macam tu. Bukan kata dunia ni tak pakai, pangkat tak pakai, ilmu tak pakai. Tak pakai. Tapi jadikan ia satu alat
untuk meraih takutkan Allah. Baru kena jalannya. Baru kena kaifiatnya. Macam saya cakap dengan tuan-tuan. Kita makan madu sebab nak sehat. Maka makanlah madu satu sudu malam, satu sudu Jangan makan satu botol malam, satu botol pagi. Jadi yang salahnya madu atau yang salahnya yang minum madu? Yang minum madu. Aku ciptakan dunia untuk engkau, bukan untuk kambing. Aku ciptakan angin untuk manusia. Aku ciptakan binatang untuk manusia. Aku ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Aku ciptakan air untuk manusia. Maka jangan kau lupa, jangan kau tamak. Bila kau tamak, macam orang minum madu satu botol malam, satu botol pagi. Yang matinya apa? Akhiratnya mati. Yang matinya apa? Hatinya mati. Hatinya dah mula lupa Allah. Kita ni untung. Ada yang dari muda saya tengok, dapat datang ke masjid, datang apang surau. Ada yang dah pencin baru Allah panggil. Ada yang dah pencin, Allah tak panggil-panggil tau. Allah tak panggil langsung datang surau. Datang masjid. Ada yang Allah jauhkan daripada rumah Allah. Kita ni tetamu Allah. Sebab kita sedang duduk di dalam rumah Allah. Untung jadi tetamu Allah. Kita jangan lupa. Kita rasa, Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Kenapa? Saya dapat jadi tetamu Allah. Bila? Minggu depan. Oh, minggu depan. Saya hari-hari jadi tetamu Allah. Hari-hari jadi tetamu Allah. Satu hari lima waktu. Mana pula? Tetamu Allah kan pergi umrah ya, pergi haji. Orang ingat pergi haji, pergi umrah saja jadi tetamu Allah. Di sana pun rumah Allah, di sini pun rumah Allah. Sebab Nabi kata, tiap-tiap masjid itu baitillah. Maka masjid itu adalah rumah Allah. Kita untung. Allah panggil kita. Jadi alhamdulillah, tak ke hari-hari labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak ke satu nikmat? Ini satu nikmat, tapi nikmat akhirah, nikmat yang orang biarkan, nikmat yang orang tak nampak. Itu dia. Tidak ada daya untuk mengelakkan sesuatu, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, kita tak boleh. Kalau Allah tak nak kita tonton, Allah boleh keluarkan kita daripada rumah dia. Hati yang saya cakap. Saya tahu, mesti ke orang tahu boleh buat baik, mesti ke orang tahu boleh tinggal jahat. Kita tahu tak, bergaduh sesama Islam ini haram. Sama sekarang bergaduh, satu surau bergaduh, satu taman bergaduh. Kata tahu. Kita tahu tak mengumpat tu dosa besar? Tahu. Kenapa sampai sekarang kita tak berhenti mengumpat? Kata tahu. Jika tahu itu memberikan sesuatu kekuatan untuk kita meninggalkan kejahatan, rupanya tahu itu pun tak boleh pakai. Jika Allah tidak tolong kita dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Tahu tak solat malam tu bagus? Fadilat dia besar. Tahu. Kenapa sampai sekarang tak boleh istiqamah? Sebab Allah tak tak bagi. Bulan Maulid. Tahu bulan Maulid Ustaz? Berapa banyak selawat kita dalam bulan Maulid? 100 Ustaz. Nabi tanya kita, engkau masuk pergi Madinah tadi dekat Mekah makam aku satu hari 5,000, takkan dekat Taman Syamilin 100? Kita nak jawab apa? Nak jawab apa kalau Nabi tanya macam tu? Masa kau ke Madinah, tasbih sampai putus?
Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli. Masuk masjid, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hei, Syamlin. Walhal ini perintah daripada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Mana selawat engkau dalam bulan maulid ini? Takkan pada 12 Rabiul Awal bawa bunga mangga. Kemudian dapat perarakan surau, perarakan terbaik. Oh. Nabi kira tak tuan-tuan? Nabi kira tak yang kita berlagak ni Nabi kira tak? Ini kena jaga jika Nabi tanya. Sebab kita belum tentu dapat hadir lagi di dalam bulan maulid pada tahun depan. Kalau kau kata kau tahu. Tahu itu boleh berbuat baik. Tahu itu boleh meninggalkan kejahatan. Kenapa sampai sekarang orang tak boleh buat baik? Orang tak boleh tinggal je? Rupanya Allah tak bagi. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nabi sayang bapa saudaranya. Tapi Allah tak nak bapa saudaranya masuk ke dalam Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Walaupun duduk tepi surau, kalau Allah tak bagi datang surau, tetap Allah tak bagi datang surau. Alah. Jadi semua orang ke dapat syafaat Nabi besok ke akhirat? Saja tanya. Semua orang dapat? Saya umat Nabi Muhammad dah tentu dapat syafaat. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga ke tuan-tuan? Tak ada yang masuk neraka langsung. Nampak tak? Jadi siapa dapat syafaat, siapa yang tak dapat? Nampak tak? Saya tak kisah Ustaz, saya haji tiap-tiap tahun. Umrah tiap-tiap tahun, saya umrah Ramadan Ustaz. Saya umrah kau-kau punya Ramadan. Kan? Fadilat yang besar punya Ustaz, Ramadan. Nampak? Saya dah garanti punya syurga Firdaus. Naim-naim ni, saya tak main lah Ustaz, saya main Firdaus je. Yalah, ke hotel pun kita mana ada nak murah-murah sangat, sofa. Kan? Jauh sikit kan komplain. Nampak tak? Sebenarnya hotel jauh paling bagus ke hotel dekat paling bagus? Itulah. tapi orang sekarang lain kan? Lagi dekat lagi bah? Bagus. Kan satu langkah, satu rahmat, satu pahala di luar tanah haram. Nampak tak? Diampunkan satu doh. Kalau kat sana, satu ke 100,000? Kalau satu langkah 100,000, lagi jauh, lagi bagus ke? Lagi jauh, lagi tak bagus? Itu? Rupanya zaman sekarang, semakin lama, semakin untung ke semakin rugi? Cuma tak perasan kan? Tak perasan. Sebab kat dalam masjid pun kita baca Quran, kita selfie. Tentu tak? Kat dalam masjid mana orang baca Quran macam dulu? Baca Quran, sembahyang sunat. Selfie. Tentu tak? Sekarang macam tu orang. Ibadat dah makin kurang. Dulu, orang tak sibuk hal dunia sebab nak datang susah. Jadi orang tumpukan kepada akhirat. Sekarang kenapa jadi macam tu? Sebab Nabi kata akhir zaman orang akan senang untuk pergi umrah dan haji. Jadi bila dah senang, jadi apa? Main mah? Main-main lah. Benda kalau susah dapat, orang akan jaga. Tapi kalau senang dapat, orang main-main. Tak ke sekarang orang main-main? Main-main. Tawaf main-main, sa'i main-main, tahu tak?
Elak sa'i memen kan? Allahumma. Atau mana ada lain ni? Takkan main-main? Main-main. Tawaf main-main. Semua main-main. Eh? Dulu tak? Dulu ta'abud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang ta'abud benar-benar. Aku dah tak nak lah. Aku ada terus. Aku dah tak nak ingat yang selain daripada Allah. Tak nak ingat ayam. Tak nak ingat kawan. Aku nak ibadah terus kepada. Sebab ini masa aku. Masa aku tak banyak. Ada 2 minggu. Aku nak betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Sebab besok kalau aku balik, aku dah sibuk dengan kerja. Aku dah sibuk dengan berniaga. Aku dah sibuk dengan orang. Maka orang gunakan sepenuh masanya untuk Allah dan Rasul. Ha, ini orang hebat. Firman Allah Ta'ala, likai la ta'thu, likai la ta'sau ala ma fatakum, wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak sedih, menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu dan tidak gembira atas apa yang diberikan kepadamu. Jadi Allah usik kita. Allah bagi, Allah ambil sikit. Supaya apa? Jika setiap anugerah itu, kita tak sombong. Nampak tak? Sehat. Lalu Allah sakitkan. Masa sehat, kita tak semayang hajat. Dah sakit, baru semayang. Ha? Siapa jadi bahana dia? Pak Imam. Masa sehat, tak reti nak semayang hajat. Semayang hajat. Reti-retikan sikit, tuan-tuan. Reti-retikan sikit. Ah, ha. Tuan-tuan, Allah ni siapa agak-agak? Susah baru cari Allah. Sakit baru cari Allah. Allah ni siapa agak-agak? Pada kita ni Allah siapa? Betul Nabi SAW bersabda, jangan tinggalkan Allah. Senang cari Allah. Susah pun bersama Allah. Sehat bersama Allah. Sakit bersama Allah. Jangan sehat lupa Allah. Sakit baru nak Allah. 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 Mana? Itu almarhum cakap dulu. Kita duduk hospital ni belum tentu husnul khatimah. Sekarang semua orang duduk KPJ kan? Kan? Dalam duduk sakit, Allah. TV kat depan buka drama. Allah. 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 Aduh. Dah tu lah tengok TV cukup-cukup lah tu. Dah puluh tahun dah. Daripada TV analog jadi TV apa katalog. Dah apa benda dah aku tu susah dah sekarang. Cukup-cukup lah tu dah nak layan televisyen tu. Bukannya apa pun. Kita habis masa depan benda Allah tu dah puluh tahun tuan-tuan. Habis masa depan benda tu puluh tahun. Saat nak tengok berita, tak ada berita yang betul. Hari ni cakap ini, besok cakap lain. Dusa cakap lain. Mana pernah betul, lalas kena RM20,000. Padan muka. Itu selingan. Mana pernah cakap betul daripada dulu, pernah tak cakap tak betul. Kau terima berita daripada orang Pasik, itu yang kau layan. Dah kau aku dah malam ni. Berapa puluh tahun tuan-tuan, berita orang fasik tu yang kita terima. Berita orang fasik. Sumber daripada orang fasik yang kita terima. Jangan layan lah. Kalau boleh, tak payahlah gunakan. Kalaulah kita gunakan masa tu buat ibadat. Allah, umur kita dah maghrib dah ni. Gaut dah pun dah naik. Semua dah macam-macam dah sakit itu sakit ini. Tak payah layan, tak apalah. Allahu Rabbi. Tengok trend orang sekarang. Kita kalau pergi mall tuan-tuan, tengok panggung wayang, na'uzubillah. Penuh sangat dengan anak-anak muda, anak-anak tua pun ada. Allahu Rabbi. Nampak trend ni seolah-olah dunia ini berpusing balik. Dulu zaman kita panggung wayang lah pernah kan? Lepas tu, panggung wayang hampir bankrupt.
Tuan-tuan perasan satu zaman dulu di Kuala Lumpur, KT tutup, pavilion tutup di Kuala Lumpur. Ni tai-tai wayang ingat ni. Audien tutup. Ha? Nama tak? Capital tutup di Kuala Lumpur ni. Sebab ketika itu orang dah tak layan wayang. Datang satu zaman, zaman keinsafan. Kan? Sepohon kayu daunnya rimbun. Dah zaman keinsafan. Sekarang di-upgradekan panggung. Bukan setakat anak muda, orang tua, orang pakai tudung, orang pakai... Allahu Rabbi. Nampak tuan-tuan? Penuh sehingga pukul midnight show. Nampak tuan-tuan? Ni jaga-jaga. Zaman ni, zaman ni yang Nabi sebut. Besok tinggal orang baik, tinggal sikit. Siapa orang baik? Orang yang betul-betul istiqamah dengan jalan Allah. Bukan orang main-main. Orang yang betul-betul istiqamah. Bukan senang tuan-tuan nak dapat orang istiqamah dengan agama Allah. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Nak istiqamah betul-betul. Allah Rabbi. Baik. Jadi hebat Allah supaya kita ini tidak lalai. Al-arifu idza busitu akhwafa minhum idza qubidhu wa la yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Orang arif jika merasa lapang lebih khawatir daripada jika berada dalam kesempitan dan tidak dapat tegak di batas-batas adab di dalam keadaan lapang itu kecuali sedikit sekali. Orang yang semakin kenal Allah, bila dia lapang, dia risau. Sebab lapang ini boleh membawa lalai. Kaya ini boleh bawa lalai. Lalu dia risau. Jadi kerisauan dia itu ada. Saya ingat guru almarhum Tuan Haji Ali Seliau. Dia kata apa? Tentang bab gelisah. Lalu kita tak faham. Rupa orang alim ni dia ada saat gelisah. Galangan negeri 9 main gundah galamak dia panggil. Gelisah tuan-tuan. Itu dia. Ni orang alim. Rupanya bila dia sihat dia risah. Dia risah. Orang alim rupanya. Dia kata dia banyak dia mula risah. Ini orang alim. Kita tak. Kita kalau sihat, kalau sakit, sakit resah. Sihat, tenang. Sebab apa? Kita bukan orang alim. Orang alim yang mana? Orang alim yang Allah telah pilih dia. Yang dimuliakan oleh Allah. Mana dia? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang alim pada sisi Allah, iaitu semakin dia alim, semakin dia takut. Semakin dia alim, semakin dia tunduk. Semakin dia alim, semakin dia jadi orang soleh. Itu dia. Alim banyak orang alim. Faham tak? Alim ramai. Tapi alim pada sisi Allah siapa? Ini kena tengok. Itu dia. Takut tuan-tuan. Manusia satu hari tinggalkan kita. Saya selalu cakap benda sama. Sama ada saya tinggalkan tuan-tuan, tuan-tuan tinggalkan saya. Benda sama saya cakap. Tapi Allah takkan tinggalkan kita. Lepas itu, jangan tinggalkan Allah. Sebab Allah takkan tinggalkan hamba-hambanya. Kawan-kawan akan tinggalkan kita. Hari ini orang suka kita, orang sama kita. Besok orang benci kita, orang akan tinggalkan kita. Tapi Allah tak. Jadi buat apa kita? Sibuk mas'ul dengan sesuatu yang akan meninggalkan kita. Buat tuan-tuan. Buat je.
Tak payahlah sebab lain. Tak? Jawatan kuasa surau, tukar tak? Bertukar tak? Bertukar. Pasal apa tukar? Sajalah tanya pasal apa tukar. Dan kau buat kerja betul, tukar buat apa lagi? Orang ni dah bagus buat kerja, tukar buat apa lagi? Saja tanya. Ha? Buat apa tuan-tuan tukar? Ha? Inilah misal dunia. Dunia ni takkan kekal. Walaupun kau bagus. Bendahari bagus, jawatan kuasa bagus. Tiap-tiap tahun ada mesyuarat. Kalau dah bagus, tak payah mesyuarat lah. Dah bagus kan? Mesyuarat apa? Tapi inilah ibarat yang Allah nak bagi tahu. Yang ni pangkat dunia. Pangkat dunia berubah akhirat besok tak? Khalidina fiha abada. Siapa masuk syurga, umur dia average 25 tahun semua. Nampak tak? Kita dulu 25 tahun. Sekarang? 52 tahun. Tukau orang Melaka cakap. Nampak tak? Berubah-ubah. Tapi umur dah berubah. Perangai dah berubah belum? Selawat tak nak, baca Quran tak nak, semayang sunat tak nak. Nampak? Alah, saya semayang sunat tak boleh lah ustaz. Kan? Lutut tak berkuat. Jalan pergi mahu kahwin satu hari 3 kali boleh? Kata tak kuat lutut. Tuan-tuan, kita bagi alasan, itu silaturahim ustaz. Kita tak hubungkan langsung dengan Allah. Mana hubungan kita dengan Allah? Hari ini tak baca Quran pun. Saya mata tak nampak. WhatsApp boleh baca? Siapa yang tak baca WhatsApp hari ini angkat tangan? Semua orang baca WhatsApp. Pasal apa Quran tak boleh? Tak nampak sangat kan? Kita besok kat sana susah. Nampak sangat kan? Kita kat sana besok susah. Tak ada apa kosong. Kita kosong. Hari ini zikir berapa ribu? Berapa patah perkataan yang keluar daripada mulut kita dengan berapa patah perkataan yang kita sebut nama Allah? Miskin kita tuan-tuan. Kita sebut Allah, Allah, Allah berapa? Kita sembang berapa? Ni 24 jam. Sampai tidur pun sembang. Mengigau. Ada pula dengar suami kita tidur berzikir. Allah, 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 Allah. Mana ada? Sampai tidur pun bawa hal dunia. Punya teruknya kita, tidur pun masih bawa hal dun. Tak pernah tidur bawa hal akhirah. Itu yang saya cakap tu. Kalau dalam dunia macam ni, akhirat macam mana? Ini yang besok kita miskin. Ini rumah-rumah semua tinggal tuan-tuan. Rumah yang tuan-tuan sayang ni, harga ratus-ratus ribu ni, tinggal. Dulu family ni tak sampai 50 ribu kat rumah depan tu. Sekarang dah nganggau. Nampak tak? Dulu tak sampai 50 ribu kat rumah depan ada tu. 35 ribu tak silap saya. Nampak? Sekarang berapa? Sekarang? Sayang tak? Sayang tak? Sayang ustaz. Nanti tinggal tak? Benda yang kita sayang ting tak bawa pun. Yang kita sayang-sayang ni tak bawa pun. Siapa yang anak kan?
Siapa yang ganapkan balik? Tak tahu pun. Tahu bukan tak tahu. Saya mati besok anak-anak saya jual, Ustaz. Dia tak tahu buat apa. Macam-macam dah ada rumah. Memang dia orang jual ni, Ustaz. Memang juli kata. Tahu. Tahu bukan tak tahu. Kita tahu benda yang benda, kita boleh dah tahu dah. Yang kita sayang-sayang tu kita tahu nak jadi apa. Tapi kita tak nak buat. Kenapa? Allah tak bagi. Allah tak bagi. Itu yang kita takut. Kenapa salah satu sebab pintu ini tertutup? Pintu kebaikan tertutup. Sebab tak minta. Baik, dalam minggu ni siapa yang minta semayang malam, tiap malam? Ya Allah, jangan kau cabut semayang malam dalam hidup aku. Tak ada orang minta. Ya Allah, aku ni dah tua, dah dekat 70. Istiqomahkan aku baca Quran, ya Allah. Aku boleh baca WhatsApp hari-hari, baca Quran tak boleh. Istiqomahkan, ya Allah. Itu yang saya katakan. Ada orang yang Allah bagi tahu baca Quran, tak boleh baca Quran. Ada orang yang Allah tak bagi dia baca Quran, tetapi dia tak minta supaya tahu baca Quran. Dia tak kerti baca Quran, tapi dia tak pernah minta supaya dia boleh baca Quran. Dia buat tak kerti. Alang-alang bodoh, biar bodoh sampai mati, kata dia. Akhirat begitu kan? Tapi kalau dunia, Usaha share. Zaman ni kena rebut semua peluang. Faham tak? Itu kalau dunia tak? Ada peluang berniaga, kena berniaga. Ha? Tak boleh downline, upline. Online, offline. Semua lain ada. Takkah orang macam tu sekarang? Takkah orang rebut? Hal dunia orang rebut tak? Apa peluang boleh buat, buat. Apa boleh jual, orang jual sekarang. Apa sebab akhirat tak boleh macam tu? Aku dah umur 70. Takkan sembahyang tahajud 2 rakaat lagi? Kenapa aku tak boleh push sampai 8? Kenapa? Kenapa aku tak boleh witir tiap malam 3? Umur dah 70. Kenapa aku tak boleh istiqamah? Umur aku dah 70. Hai, pasal apa dunia boleh? Kan? Dah pencen cari duit lagi? Betul tak? Ni dah pencen dah ni. Tapi cari lagi duit. Apa nama? Side income? Side kick apa nama? Hai, mana dia side income akhirat kita? Benda? Patut kita dah uzur macam ni kan? Dah uzur kan? Ha? Dah uzur, dah tak lama. Ha? Benda yang kita cari-cari bukan kita pun pakai. Benda tak? Kita pakai sikit je. Yang kita cari-cari ni? Simpan. Simpan buat apa? Ha? Buat apa tuan-tuan? Buat tinggal. Kalau simpan buat tinggal, letih. Ha, letih. Tuan-tuan cari-cari-cari, tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan cari-cari-cari, tuan-tuan tinggal. Cari-cari-cari, tuan-tuan tinggal. Letih. Gunakan masa tu, cari benda yang tuan-tuan nak bawa. Macam orang nak pergi haji, dia beli barang nak tinggal ke beli barang nak bawa? Ha. Lagi satu, yang hantar pergi haji ni, dia beli barang juga tak? Yang pergi haji beli beg, beli baju, betul tak? Yang nak hantar pergi haji, dia pun pergi beli beg juga. Kalau dia beli juga, orang kata apa? Sajalah tanya. Kau ni apa hal ni? Kau ialah iya sangat yang beli baju, yang beli beg, beli apa ni, beli semua kain ihram pun kau beli. Kau apa hal ni? Yang nak pergi bukan kau. Kau nak hantar aku pergi. Yang pergi aku. Betul tak? Cari-cari-cari tinggal. Cari-cari tinggal. Sama tak? Sama tak? Beli-beli-beli barang. Cari-cari-cari tinggal.
Dia tak pergi. Dia kena tinggal. Jadi yang dia beli tu ada faedah tak? Jadi gunakan. Ya, gunakan. Jangan tidak ada akal. Sebab masa tu sikit aja. Sampai tali ni, habis tu habis had masa. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu 'amilus salihat ila akhir al ayah. Baik. Abu Bakar As-Siddiq 8.5. Bulan depan insya-Allah. Saya panjang umur kita jumpa. Bulan depan. Radiyallahu anhu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan sabar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami uji dengan kesusahan, kami tahan, kami sabar. Tetapi ketika dia uji dengan kesenangan, kelapangan, hampir tidak sabar, hampir tak tahan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia uji dengan kemewahan. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia pilih lagi tidak dalam kesenangan. Apabila turun ayat fastabiqul khairat, semua harta Sayyidina Abu Bakar berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang tinggal dengan engkau?" "Allah wa Rasul." Satu pinggan, satu cawan, kungku gunaan dia. Sayyidina Umar separuh hartanya. Ya, nampak. Itu dia. Ya. Kita daripada muda sampai sekarang RM1 tak ubah-ubah. Masuklah, bubahlah. Tabung tu sampai kenal lah kita. Ini haji ni memang tak lebih ni, RM1 ya. Bye, ubahlah bye. RM1 tu biru bye. RM1. Ha. Dengan duit 10 pun jangan. 10 tu merah. Ha. Duit 20 pun kau boleh elakkan, dia oren bye. Cari-cari yang tak ada color sikit, 50 kan. Ha ya, 50. Tukar-tukarlah, dah nak mati. Dah nak mati dah. Kedekut orang pun nak mati. Ha? Tuan-tuan, RM50 ni ada nilai tak? Kalau masuk dalam tabung ada nilai tak? Ha? Sajalah kan. Sajalah. Tuan-tuan, kalau Allah nak tarik, tetap Allah tarik. Ni saya nak datang ni ada satu cerita tau. Tadi nak top up Tashengo, Mail top up. Dekat mana? Dekat Sungai Buloh, R&R. Saja lah. Dia pun masuk kad, dia dah tekan, dia masuk duit. Komputer tu tak siap lagi pun, dia cabut kad, dia jalan. Ya, kan last kali ya atau tidak kan? Confirm, dia tak confirm pun, dia tunggu cabut kad, jalan. Masuk-masuk dah jalan, masuk-masuk apa baki tak? Yang lama tadi pula RM5 lagi. Masuk 50. Nampak tak? Tuan-tuan, kalau Allah nak tarik, ada jalan tarik tak? Siapa yang bagi berlaku tu? Nampak. Tak ada nilai pun. Kalau Allah nak tarik, senang je Allah tarik. Nampak? Ya? Sekarang ni 50 nilai apa tuan-tuan? 50. Allah. Tak ada apa dah. Nampak? Tapi kalau pada sisi Allah tetap tidak berubah. Dulu sampai bila-bila tetap tak berubah nilainya. Pada manusia berubah. Tapi pada Allah tak berubah. Ada tukar tak tuan-tuan? Dulu, siapa yang berbuat ibadat di tanah haramai kata Al-Mukarramah 100 ribu. Sekarang, sebab duit dah jatuh, 50 ribu je. Ada? Ada tak? Memanglah tak ada sebab pada Allah tak berubah. Kalau dulu 100 ribu sampai bila-bila 100 ribu. Tapi kita ambil yang berubah-ubah. Kita cari yang berubah-ubah. Kita tuntut yang berubah-ubah. Kita tak nak cari, tak nak tuntut yang tak berubah-ubah. Siapa yang tak berubah-ubah? Allah sayang kita dari dulu sampai sekarang. Ubah tak? Mana ada ubah? Dari dulu sampai sekarang, kita buat jahat, bagi makan. Kita buat jahat, dibagi tukar kereta. Nampak? Mengumpat tak berhenti sampai sekarang. Nampak?
rumah tambah besar. Adakah tuan-tuan? Orang yang buat baik dibalas jahat, tetap dibantu. Ada ke? Mana ada orang? Mana? Kalau kalangan manusia tak ada. Tapi sifat Rahman Allah. Orang kafir dapat, makhluk binatang dapat, tumbuh-tumbuhan dapat, mukmin dapat, kafir pun dapat. Inilah Rahman Allah. Sebab tu Rahman, anugerah daripada sifat Rahman dia turun macam ni. Sama ada jadi rahmat ataupun istid sidraj. Ha. Tanda rahmat kata ulama qarib. Tanda rahmat dibuka pintu kebaikan. Pertama qarib, tambah dekat dengan Allah. Dibuka pintu kebaikan. Kemudian insyirah, tiga. Setiap anugerah yang dapat, ada tak tiga tanda ni? Satu, kita semakin karib dengan Allah. Kedua, dimudahkan segala pintu kebaik. Yang ketiga, insyirah. Insyirah apa? Lapang dah. Anugerah yang kita dapat, tiga tanda ada tak? Anugerah yang kita dapat, jika jadi istidraj. Satu, tambah jauh dengan Allah. Tambah jauh. Baca Quran tak nak, jauh, masjid je kurang, zikir tak nak, apa tak nak, umur makin naik. Yang kedua, mudah buat maksiat. Maksiat tak nak berhenti. Gaduh dengan orang tak nak berhenti, itu tak nak berhenti, hasad tak berhenti. Dengan jiran sebelah tak baik-baik sampai sekarang, adik-beradik pun bergaduh sampai sekarang. Yang ketiga, hati jadi sempit, gelisah. Dan kata ulama, mungkin jadi mati. Khatamallahu ala kulubihim ala sam'ihim ala absarihim rishawa. Gelisah dengan apa? Gelisah dengan dunia. Ha ni yang takut ni. Itu tanda istidraj. Beza dengan sifat rahim. Sebab sifat rahim ini sifat khususi. Hanya untuk orang beriman. Dan kata ulama dalam tafsir jalan lain, sifat rahim ini anugerah Allah kepada orang yang beriman. Walaupun ada iman sebesar zarah, masuk neraka dikeluarkan oleh Allah. Maka, dilihat pada hadis. Maka akhirat itu dikurniakan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah sah. Ha, ini sifat rahim. Maknanya kalau Allah benci kita, Allah tak bagi kita benda baik. Ha. Allah. Ya. Yeah. Ah, itu dia. 8:36. Sikit lagi, sikit lagi. Surau ni makin lama makin sejuk lah aku rasa. Baru servis. Oh, patutlah. Patut rasa nak terkencing je. Tak biasalah kan. Kita, saya lah tuan-tuan. Saya baru masuk 5 series kan. Jadi terasa dah macam-macam lah ni. Tuan-tuan lagi rasa sebab tu saya tak kisah. Kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Oh dah 60. Ha, biasa. Tapi tu dah terkencing kelalu. Keluar masuk pun tak ingat mati tu. Kata-kata. Semayang sunat pun tak nak lagi. La ilah illallah. Dah kencing banyak kali macam tu pun tak nak semayang sunat lagi tu. Ya Allah. Ha, kan Allah bagi tahu kau tu dah tak tahan. Bila tak tahan, mana benda tak tahan ni biasa dah. Biasalah barang antik kan. Barang antik ni kan orang tengok aje pakai sangat mana boleh. Nampak tak? Lama-lama simpan. Simpan. Hai, takkan nak tunggu kena simpan. Ha, tak boleh berdiri, duduklah semayang sunat. Buat semayang syah 4 rakaat, apa salah? Dulu aku tak dapat buat 4, aku dapat buat 2. Ni dah kencing banyak kali ni, ay, baik semayang 4 lah. Sebelum kena simpan. Nak tak? Malam ni usaha bangun semayang tahajud. Ha, semayang witir, sebelum aku kena simpan. Ha, tu dia. Jangan harap anak-anak tuan-tuan. Tengok anak-anak kita, Allah, dia tak boleh tolong kita lah tuan-tuan. Masa hidup pun dia tak tanya khabar kita. Masa kita hidup ni, dia tak ingat pun kita. Lagi dah mati.
Hidup ni pun dia buat tak tahu je dengan kita. Kita yang tanya dia. Kau sihat? Abang sihat? Kakak sihat? Cucu ayah macam mana? Dalam bulan ni, berapa kali anak tuan-tuan tanya? Mak sihat? Ayah sihat? Kalau hidup macam ni pun dia tak ingat, apa lagi kita dah mah? Dah mati. Lagilah tak ingat. Kita pula tinggal kereta banyak. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Ah, bapa aku kaya. Mampui. Baiklah tuan-tuan. Jangan dah masuk kubur sok menyesal, eh? Kat dalam tu dah tak pakai dah. Saya selalu cakap benda sama. Saya dalam kuliah saya selalu bawa benda sama. Jangan menyesal kat sana, jangan menyesal kat sana. Jangan menyesal kat sana. Kat sini tak apa. Ha, kat sana tak ada siapa boleh tolong, kawan-kawan tak boleh tolong. Kan? Nampak? Saya cakap terang-terang tuan-tuan. Eh? Orang yang rapat dengan saya, insya-Allah lah, saya masih ingat, saya masih lagi hadiah Fatihah. Orang yang rapat dengan saya. Macam surau ni rapat dengan saya je Syahril lah arwahnya. Kak Kia, isterinya. Memang saya ingat je saya bagi Fatihah. Ingat saya akan bagi Fatihah. Orang yang rapat dengan saya. Saya dulu. Daripada awal dulu. Mana saya tak tahu nama, saya nampak muka tu lah. Kadang terkenang duduk saja. Saya mengelamun bukan mengelamun nak kaya tuan-tuan. Saya mengelamun tak ada mengelamun nak kembang bisnes tak ada. Aku ni bulu kasap je. Kadang mengelamun pun datang muka orang ni. Ada rumah saya sampai tegur. Abang kumat kamit apa tu? Aku baca Fatihah. Kenapa bang? Nampaklah muka orang ni datang. Terkenang. Bukan dia datang, terkenang. Nanti tuan-tuan salah faham pula. Terkenang. Kadang-kadang kita duduk kan terkenang kan? Terkenang. Saya baca pada. Kadang terkenang orang ni. Duduk seseorang tu terkenang. Baik. Saya ni penggan ni, nak habiskan pengganinya. Yusuf bin Hussein Ar-Razi menulis surat kepada Al-Junaid. Semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelazatan hawa nafsumu. Sebab jika engkau merasakan kelazatannya, maka tidak akan merasakan kebaikan untuk selamanya. Orang yang bila dah lazat dengan hawa nafsu dia, maka ketika itu Allah cabut akan nikmat kebaikan. Semayang tak seronok, baca Quran tak seronok. Sebab dia lazat dengan hawa nafsu. Ini yang kita takut. Sebab bila dah ada, bila dah ditutup dengan kelazatan hawa nafsu, semayang tak seronok, mengaji tak seronok. Perasan tak tuan-tuan? Ibadat ni dia susah. Itu ada satu orang mengadu dengan saya masalah dia. Saya cakap dengan dia, Kak sabar kak? Ustaz, sabar ni cakap senang, tapi nak buat susah dia kata. Agaknya saya cakap macam tu dia bengang. Kak, akak nak sabar ke akak nak tiap-tiap malam semayang malam? Semayang malam senang ke susah? Baca Quran senang ke susah? Mengaji ni senang ke susah tuan-tuan? Tuan-tuan sakit pinggang kan? Ini betul-betul sakit pinggang ke khayalan? Kalau betul-betul sakit pinggang, tentu semua orang yang balik mengaji, keluar, bungkuk, sakit pinggang. Ini apa hal semua sakit pinggang? Mengaji, mengaji. Habis dia kelas ni, hilang tak? Jadi hakikat betul ke? Hakikat lengoh ni betul-betul lengoh ke? Sakit pinggang ni betul-betul sakit pinggang ke? Mengantuk ni betul-betul mengantuk ke? Cuma khayalan yang dibuat oleh setan. Setan ni kan Allah bagi isi deras, macam dajjal. Dajjal, tepuk je bumi, keluar betul-betul emas ke isi deras.
Jadi yang ini sekarang ni, betul-betul sakit pinggang ke? Mainan setan. Saja tanya, apa saya tak berani pula jawab ni? Tak selama ni kita ikut setan. Kalau betul-betul memang lengoh tu lengoh betul, keluar saja surau, masih ada lengoh betul tak? Masa Malaysia lawan Indonesia, ada ketuk-ketuk pinggang. Pada nampak? Ketuk-ketuk, oh lah lamanya. First half 45 minit, second half 45 minit. Mana dia? Siap buka baju lagi, betul tak? Oh, 2-0, 2-0. Nampak tak? Ha, buka baju baik. Ha? Seronok tak? Seronok. Nampak tak? Yang menang tu siapa? Yang boleh pergi main kat Piala Dunia tu korang ke? Kita dah bawa. Mengaji ni, sakit-sakit ni dapat tak? Sebab syurga tu susah. Neraka tu susah. Kalau semua orang boleh duduk dalam syurga, penuh surau kita. Tuan-tuan perasan tak? Duduk dalam ni, rasa dia lain. Tuan-tuan duduk luar. Rasa dia lain tak? Kat luar pun boleh melunjur tak? Kat dalam pun boleh melunjur tak? Aku tengok korang. Bukan aku tak tengok. Tapi lunjur kat dalam dengan lunjur kat luar mana syok? Ha? Kat luar. Sakit duduk dalam dengan sakit di luar. Sakit lagi duduk dalam. Lagi jauh. Lagi kurang sah. Sakit. Lagi jauh. Tonton duduk dalam kereta pula. Lagi kurang sakit. Dengar tak? Dengar. Nampak beza tak? Beza. Lagi tuan-tuan dekat, lagi tuan-tuan nak hampir dengan Allah, lagi susah. Nabi bawa kita kenal dunia ke kenal Allah? Hidup Nabi senang ke susah? Daripada lahir sampai wafat, susah. Daripada kecil sampai wafat. Daripada kecil dah kena hantar dekat rumah keluarga miskin. Bani Sa'ad. Rumah orang miskin, walhal Nabi bukan orang miskin. Nabi orang kaya. Abu Talib kaya, Abdul Muttalib kaya. Bapa saudara Nabi kaya-kaya. Abu Jahal kaya. Abu Lahab kaya. Masa tu, Nabi bukan, belum jadi Rasul lagi. Kecil lagi, betul tak? Nampak, dah susah. Bujang. Hai. Cantik tak? Oh, kalau cerita pasal Nabi bulan Maulid ni, biasa tak? Sebelum diangkat jadi Rasul, Allah persiapkan seluruh ilmu pada Rasulullah SAW. Ilmu sosial. Masa Nabi dipilih meletakkan Hajar Aswad, ketika itu dah jadi Rasul belum? Nabi digelar Al-Alamin. Nabi berniaga. Masa zaman muda. Nabi gembala kambing, zaman muda. Nabi ikut perang, zamanmu? Walaupun ketika itu mengutip anak apa? Tak, ilmu tu dah ada. Lengkap. Diangkat menjadi Rasul. Hebat. Hebat, nampak? Hebat, peraturan Allah. Jadi setakat ni, saya dengan tuan-tuan, cukuplah. Lama lagi tuan-tuan mati. Orang kalau dengan akhirat, orang tak mau mati-mati tuan-tuan. Tapi dengan dunia, insyaAllah, mati-mati dengan dunia. Dengan akhirat, orang mati-mati dengan akhirat, orang takut. Walhal kalau mati dengan akhirat, mati syahid. Betul tak? Mati-mati dengan dunia, mati kah? Kata. Mati-mati dengan dunia. Oh, dengan akhirat mati-mati tak boleh, Ustaz. Akhirat ni kalau dengan agama, jangan terlalu sangat, Ustaz. Nanti gila isim. Kalau dengan dunia, tak apa. Tak apa. Itulah nak buat. Nak buat macam mana? Akhir zaman. Baik sekat ni. InsyaAllah sebelum saya tutup, yang satu saya nak jemput sebagai satu iklan. Madrasah akan buat camp di sekolah pada 7 hari bulan 12 sehingga 20 hari bulan 12. Saya jemput kawan-kawan jika apa
peserta kem itu tidak penuh, ya, kami akan terima tuan-tuan lah, anak tuan-tuan, anak ke cucu ke insya-Allah kami terima. Tapi kalau penuh, ya, kami, kalau kami tak dapat terima ke tuan-tuan yang hantar anak ke madrasah kami, kami minta maaf. Sebab kalau tahun lepas, ya, yang perempuan penuh terlalu awal, nah, laki insya-Allah itu pun tahun ni mereka kata, ya, kita tak terima sangat, terlalu penuh sangat sebab apa, masalah tempat dan sebagainya. Sebab kami ada 12 bilik sahaja untuk menampung peserta-peserta kem yang lain. Tuan-tuan tolong doakan, sebab tahun ini adalah tahun yang ke-15, Allah benarkan kami berbuat perkara ini. Tuan-tuan pun faham dan jamaah di sini semua faham, yang mana saya buat kem ini tanpa saya meletakkan apa-apa yuran pada peserta kem. 15 tahun tuan-tuan, dah 15 tahun. Kalau segi akalnya kami tak boleh buat. Pelajar peserta kem tak ramai pun setiap tahun. Tahun lepas je 800 orang. 2 minggu makan dengan kami, tidur. Saya cuba buat yang terbaik. Tahun lepas riadah kami sewa stadium satu hari tuan-tuan. Stadium khas kawasan tu kami pakai dengan basnya. Bas berkurang dalam 12 biji bas sewa tuan-tuan untuk bawa budak-budak peserta kem ini. Kami tak minta apa-apa pun. Kita cuba buat yang terbaik setakat kemampuan. Alhamdulillah. Saya cuba nak terbaik. Alhamdulillah. Tahun ini di antara penceramah-penceramah motivasi, 3 daripada PU-PU yang masuk di TV ni, semua yang ada PU ni semua TV kan. Tapi saya tak sebutlah PU apa, PU apa, apa saya tak sebut. Dan satu, ada satu ustaz daripada Pulau Pinang insya-Allah. Tahun lepas yang isi program itu antaranya Ustaz Aslin dan beberapa ustaz lain. Tahun ini alhamdulillah saya cuba buat yang terbaik. Alhamdulillah Allah masih benarkan. Walaupun kami tak minta apa-apa yuran apa pun daripada peserta kem, tuan-tuan tolong doa. Sebab saya nak mati nak buat kerja ni. Nak mati buat kerja ni dan kekalkan apa yang saya buat. Kalau saya nak cari duit, saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kalau saya nak cari duit, satu orang 200 cukup tuan-tuan. Kuala Lumpur ni tak ada tuan-tuan. 2 minggu 200 tak ada. Penceramah motivasi, saya bukan panggil kampung punya. Selebriti semua tuan-tuan. Bukan kata leke-leke Ustaz Nizam, Ustaz Naha ke. Tak. Semua PU-PU ke, imam muda ke, kita panggil yang tu. Amin. Kami ni sudah kampung tak pakai pun. Kita panggil yang inilah seboleh mungkin kita nak bagi orang. Kita kalau nak bagi orang, bagi yang benda bah, bukan benda yang tak nak pakai. Tuan-tuan silap. Bagi baju, baju tak nak pakai, bagi orang. Baju yang dia pakai tak nak bagi. Saya sebab itu sekarang saya tolak orang bagi pakaian-pakaian ni. Dulu saya terima tuan-tuan. Jadi kesedaran masyarakat ni jadi kurang. Dia bagi pakaian yang dia dah tak nak. Benda tak nak, dia tak nama serakah, nama dia buang. Saya sampai spender dapat, kau gila lah. Kau kalau nak buang pun jangan buang kat sekolah aku. Kau buang dulu spender tu, yang lain kasih tak apalah kan. Dengan kain dalam bini dia, Allahu Rabbi. Siapa nak pakai kain dalam bini kau? Kita pun tengok cepedak anak buah, sarung. Jadi seksi sikit lah buah cepedak tu. Sekarang ni saya tak terima. Kalau nak bagi, bagi yang baru. Okay, kain plekat, ikut keperluan. Jangan bagi yang bukan-bukan, kupiah ke, macam tu lah. Boleh jadi amal jariah. Selama mana dia pakai buat solat, dapat. Dia pakai buat semayang, dapat. Tu, kita nak tu je. Apa yang kita buat dapat berjalan. Dapat 2 tahun, alhamdulillah. Senang ke tuan-tuan orang nak bagi semayang 2 tahun? Orang nak bagi bacaan Al-Quran 2 tahun? Bukan senang tuan-tuan. Jadi saya jemput tuan-tuan, kalau ada anak yang nak hantar ke madrasah, silakan. Dan akhir sekali, malam ni, saya ni nak minta tolong betul-betul. Madrasah nak perlukan lebih kurang dalam 7,000, nak siapkan beberapa pembangunan yang sedang kami buat di madrasah sekarang. Tak banyak pun. Tangga tu masih lagi sikit, ada asrama sikit lagi.
Persiapan-persiapan ini kami akan siapkan sebelum 7 hari bulan. Jadi ini urgent. Saya nak pakai lebih kurang dalam RM7,000. Jadi saya harap malam ni selesai. Tuan-tuan, buang kedekut tuan-tuan. Tolong buang kedekut malam ni. Malam esok kedekut balik. Malam esok kalau usah lain minta, tuan-tuan kedekut balik. Aku yang malam ni. Tolong buang kedekut malam ni tuan-tuan. Sebab saya nak pakai sebelum nak siapkan benda-benda ni, nak beli barang benda-benda ni sebelum 7 bulan. Alhamdulillah, saya cukup berterima kasih kepada seluruh jamaah saya dan para pelajar yang bertungkul lumus. Tuan-tuan kalau datang madrasah, tuan-tuan tengok tangga tu pun dah macam tangga batu kip tuan-tuan, daripada bawah sampai atas. Lebih kurang dekat 80 anak tangga. Itu pun dia nak buat kazibu sendiri, ada nak buat tempat rehat dan sebagainya. Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doakan. Tuan-tuan doakan benda ni berjalan dan dana ni tak bercukup lagi sikit lagi. Jadi 7,000 malam ni saya minta dapat diselesaikan sebab kami nak beli barang secepat mungkin, sebab kami bukan pakai kontraktor, sebab dibuat oleh pelajar dan jamaah madrasah. Jadi nak ligan masa tu. Tak lama dah tuan-tuan. Masa dah tak lama, tinggal 2 minggu lagi untuk kami buat. Jadi kalau dapat duit tu malam ni, insya-Allah kami akan beli barang dan kita akan kejar benda tu. Minta tolong sangat-sangat tuan-tuan. Faham kan? Faham ya? Kalau faham, dapatlah malam ni 7,000. Aku dah cakap letih dah ni. Jadi buang kedekut. Kedekut buang. Kedekut tolong buang. Tolong buang malam ni sebab urgent. Baik. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau tak bawa duit cash, ataupun saya tak nak riak ustaz, kadang orang macam tu. Tuan-tuan boleh masukkan terus ke dalam akaun madrasah. Saya bagi dua akaun madrasah, satu akaun atas nama saya dan satu akaun atas nama madrasah. Kedua-dua tu saya yang boleh keluarkan, orang lain tak boleh keluar. Satu iaitu nama di atas Raudatul Ulum, RAUDATULULUM, Bank CIMB, nombor akaun 86007206 73. Saya ulang balik. CIMB atas nama Raudatul Ulum, nombor akaun 86007206 73. Yang kedua, Maybank. Maybank atas nama saya sendiri, Ahmad Rizam Ghazali, GHAZALI, nombor akaun 164221033488. Saya ulang balik. Maybank atas nama saya, Ahmad Rizam Ghazali, 164221033488. 164221033488. Itu atas nama saya, Maybank. Jadi insyaAllah, nombor dah bagi, semua dah bagi, 7,000 selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala usrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma barik lana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da wafatina. Allahumma barik lana fi anfusina wa azwajina wa zurriyatina wa a'malina wa 'ulumina wa kulli shay'in ma 'indana. Allahumma yassir lana fi kulli a'malina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'zuma. Allahumma thabbit aqdamana 'ala dinika ya Allah.
اللهم ثبت أقدامنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.